GPS Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg menyokong resolusi penubuhan tabung kedaulatan Sarawak yang dibentangkan oleh SUPP. Resolusi terbabit mengambil contoh negara Norway kerana menggunakan pakai sumber semula jadi untuk pembangunan. Beliau berkata, kita tidak dapat menggunakan acuan pembangunan negara Singapura kerana ia berbeza, maka kita mencontohi Norway. Ujarnya, kerjaan menyasarkan pendapatan Sarawak bertambah menjelang 2024 hingga 2025, katanya dalam ucapan merasmikan konvensyen SUPP di sini pada Abang Johari menambah sasaran itu dapat dicapai dengan kerjasama erat dalam kalangan komponen parti GPN. Katanya kepercayaan utama kita adalah dalam ekonomi, sosial dan memperkasakan alam sekitar. Jelasnya, kini kita mempunyai teknologi untuk menjadikan pokok matang dalam tempoh 4 hingga 6 tahun untuk ditebangkan. Kemudian tegasnya penanaman semula hutan harus dilaksanakan untuk melindungi alam semula jadi oleh pemain industri terlibat. Ujarnya, apa yang pasti, industri minyak dan gas memberi kita input baru dalam mengembangkan ekonomi Sarawak.